Ini alasan Ayu Ting Ting belum tentukan tanggal pernikahan. Ayu Ting Ting buka suara soal kabar pernikahan meski sudah dilamar Letu Muhammad Fardana. Ayu mengaku belum menentukan tanggal pernikahan. Penyanyi dangdut ini mengaku dirinya dan calon suami tidak bisa menentukan waktu pernikahan yang diinginkan. Pasalnya semua terbentur dengan aturan kerja calon suaminya itu. Semua kan ada aturannya, jadi aku tidak bisa main sembarangan, apalagi calon suami kan orang yang abdi negara, kata Ayu Ting Ting dalam YouTube Mob Channel. Dengan melihat hal itulah, Ayu Ting Ting meminta kepada semua pihak untuk bersabar dan senantiasa mendoakan agar keinginan untuk menikah tidak memiliki halangan berarti. Aku mencari waktu yang pas dan tidak bisa terburu-buru juga karena calon aku bukan pekerja kantoran. Jadi aku cuma minta doanya saja, tuturnya. Ayu berharap pernikahan yang bakal dilakukannya ini terakhir kali untuknya, apalagi pernikahan menjadi salah satu impian yang diinginkan oleh ibu kandung Bilqis tersebut. Siapa sih yang tidak ingin berumah tangga, punya keluarga harmonis, punya keluarga utuh? Semua orang menginginkan itu, termasuk Ayu, tukasnya.